4-5. 4-5. Terus di bawahnya kain ada apa lagi? Ini ada busanya. Busa. Ini fungsinya untuk apa sih? Oke, Tam, jadi kita sudah ada di ruangan produksi bawah dan saatnya kita buat grebek-grebek tim produksi. Oke. Kayaknya kita grebek siapa lagi nih, Pak? Kita grebek tim presublim kayaknya. Oke, siap yuk sini. Ayo, Mas. Apa kabar? Gila, baik. Nah, ini dia, Tom. Proses produksi presublim. Agak sini, Pak. Nah, ini sudah panas, Mas, ya? Sudah. Manasin dari pagi tadi atau siangan? Siang. Kameranya gini. Oke, ini lagi ngepres apa, Mas? Punyanya senang sepi. Oh, stok ya? Restock. Ini lagi ini tuh lagi proses press biar masuk ke kain kertasnya tuh. Kita tunggu sekitar berapa tadi, Mas? 50-an. Tapi kok ngembal ya, Ben? Tapi mau nanya itu, tapi nah, ini tuh. Iya. Yuk, sini. Nah, ini dong. Bisa kalian lihat ya. Ini dia proses dibalik keindahan jersey Persewangi ya, ini dong. Ya, masuk ke kain dengan sempurna. Ini masih panas ini. Ya. Ini tadi ada berapa piece, Mas? Ini ada 3. Sama ada yang home juga. Ini yang apa, player isu ya? Player isu. Sementara yang supporter ada? Yang supporter masih. Oh, masih ini, masih dibuatkan kayaknya. Ini kan nggak ada kertasnya, tapi terus sendiri itu tujuannya biar apa sih, Mas? Kertasnya lebih merata. Oh, lebih merata biar nggak membayang gitu ya. Biar rapi, memang harus dijeda-jeda gitu ya. Kertasnya suhu 193 derajat. Terus kalau nggak ada kerasnya sini, kalau manasin sini sama, senang atau 50 detikan. Halo, Bu, mungkin ada yang mau ditanyakan. Kira-kira sehari berapa tim bisa? Bisa 3-4. Sampai 4 tim itu kira-kira sampai berapa piece? Ya, 100 ya? Mantap, 100 piece toh. Nah, ini kan di bawahnya kain, ini kan ada kain lagi nih, Mas. Kain apa? Kain berapa lapis? Empat sampai lima. Terus di bawahnya kain ada apa lagi? Ini ada busanya. Busa. Ini fungsinya untuk apa sih? Menyimpan panasnya. Rata juga di. Oh, biar rata ke kain itu ya. Berarti kalau semua
habis ganti kain, ganti busa itu semakin cepat banget ya. Mantap. Nah, terus ini ada bunyi apa lagi ini mas? Bunyinya kalau selesai kompresor ya. Hidrolik itu ya, press hidrolik ya. Jadi bio insulation ini menggunakan press hidrolik yang bisa naik turun sendiri seperti yang kalian lihat mas. Nah ini kira-kira bunyinya ini berapa menit sekali mas? Kemacetan ya. Konsumsi listrik sampai berapa watt per hari? Sehari ya? Sehari 100 liter. Putih. Iya. Namanya kertas plastik putih. Kertas nano premium ya. Iya, nano. Iya. Menggunakan kain yang premium juga. Menggunakan press adalah mesin Cina. Cinaan. Mungkin segitu dulu video pada kali ini bersama Mas Nanti di mesin press clip. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe di channelnya Tab Sport. Okay, see you the next video and bye bye. Ini dia tahu Mas Fadli sedang tidur dia. Ya, itulah Mas Fadli yang tengah